Oke, listrik 900 watt, listrik rumahan jika digunakan untuk mengelas, kadang sering turun ya, sering jeglek. Nah, bagaimana dengan mesin las multipro yang digunakan di listrik 900 watt ya, dengan tipe besar yang MMA 160GKR digunakan di listrik 900 watt ya, kira-kira apakah bisa digunakan di listrik 900 watt untuk mesin las multipro yang MMA 160GKR. Supaya bisa digunakan di listrik 900 watt, ada beberapa tips ya, atau beberapa ide supaya mesin las ini bisa digunakan di listrik 900 watt ya. Yang pertama, kita harus memilih elektroda yang ukurannya kecil. Jadi ukurannya yang kecil, kurang lebih sekitar 2 mili ya, elektroda yang 2 mili. Karena semakin besar elektrodanya, maka kapasitas daya listrik yang digunakan mesin las akan semakin besar ya. Makanya 900 watt itu kita gunakan yang 2 mili ya. Supaya ampernya tidak terlalu besar ya. Yang kedua adalah penggunaan dari ampere mesin lasnya. Jadi ampere mesin lasnya itu penggunaannya tidak lebih dari 60 ampere ya. Kita coba setting untuk ampere dari mesin lasnya. Jadi minimal untuk kapasitas 900 watt itu di ampere kurang lebih sekitar 50 ampere ya. Kita coba di 50 ampere dengan kawat las yang paling kecil ya, yang ukuran 2 mili ya. Ini ukuran 2 mili ya, jadi masih bisa digunakan di listrik 900 watt ya. Ini masih bisa mengelas dengan panjang kurang lebih sekitar 3 cm ya. Nah, bagaimana kalau kita mengelas dengan las panjang ya? Apa yang akan terjadi jika kita pengelasannya itu memanjang ya?
mengelas panjang kurang lebih sekitar 10 cm lebih ya, atau kurang lebih sekitar 3/4 batang ya. Ini NCB-nya turun ya. Untuk hasilnya juga cukup bagus ya. Cukup lumayan bagus. Saya akan naikkan untuk NCB-nya lagi ya. Saya akan coba tes lagi. Saya coba ampernya saya kurangin di sini menjadi 45 ampere ya. Di 40 ampere kurang lebih mendapat sekitar 12 cm ya. Jadi kesimpulannya listrik 900 watt itu bisa digunakan di mesin las multipro dengan syarat elektrodanya menggunakan elektroda yang 2 mili dan kapasitas ampere mesin lasnya kurang lebih sekitar 50 ampere ya, atau di bawah 50 ampere. Karena kalau ampernya besar, maka daya listriknya juga akan semakin besar ya. Nanti coba saya akan buktikan untuk ampere yang besar, nah bagaimana dengan ketahanan dari NCB dan mesin las multipro-nya ya. Saya naikkan ampernya, saya akan besarkan ya, di sini 100. Begitu api menyala, NCB langsung turun ya. Jadi kesimpulannya, ampere semakin besar maka daya listrik akan semakin besar ya.